Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan motor Vario 125 LED. Keluhannya jarum speedometer tidak bergerak atau kilometernya mati. Ini biasanya ada kabel yang putus, kabel yang ke arah sensor kilometer posisinya di belakang. Kita akan buka langsung posisi kabel yang sering putus ini di bawah box filter. Kita lepas ada dua baut di bawah menggunakan kunci tester. Untuk teman-teman yang mengalami motor Vario 125 nya speedometer tidak berfungsi, bisa mencoba sendiri hanya menggunakan kunci tes 10 saja. Posisi kabel yang sering putus itu di bawah. Oke, di sini ada 3 kabel. Ini biasanya salah satunya ada yang putus ini. Ya, ini ada kabel yang putus ini. Di sini ada 3 kabel. Jangan lupa periksa yang lain. Ini hanya putus 1 kabel. Di sini ada kabel warna hitam, ada warna hijau strip hitam, dan ada warna pink di sini. Kita cukup menyambungnya kembali. Jangan lupa kita solasi lagi. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri. Jangan lupa kita solasi, lalu nanti dirapikan kembali supaya tidak menempel ke bodi kabelnya. Oke, dicoba dulu apakah sudah berfungsi. Sudah berfungsi speedonya, ini sudah bergerak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.